Jika anak berusia 2,5 tahun umumnya sedang aktif bermain dengan teman sebaya dan makan sepuasnya, maka tidak bagi Muhammad Fadlun Yahya yang hanya tergeletak di atas kasur dan menangis. Ya, ini terjadi karena Muhammad Fadlun Yahya mengalami ginjal bocor dan hanya dirawat di rumah tanpa ada penanganan medis. Muhammad Fadlun Yahya, 2,5 tahun, putra kedua Lailatul Barokah, warga RT 2 RW 1 Dukuh Wonolobo, Desa Satrodirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, hanya bisa tergeletak lemas. Kondisi Fadlun memprihatinkan karena menderita sindrom nefrotik resisten steroid atau ginjal bocor. Sejak bayi, Fadlun diasuh budenya yang bernama Sekar dan menderita sakit sejak 6 bulan lalu. Perut membesar, tangan dan kaki juga membengkak karena cairan yang tak bisa dibuang air kecil. Tentu saja kondisi ini membuat Fadlun Yahya tidak nyaman. Dengan kondisi tubuh yang membengkak, Fadlun Yahya hanya bisa dirawat di rumah karena kesulitan ekonomi. Awalnya pernah dibawa ke rumah sakit daerah Kajen, namun terpaksa pulang karena tidak ada biaya. Keluarga ini lalu membuat BPJS mandiri. Meski kondisi ekonomi serba pas-pasan dan serta kesulitan untuk biaya akomodasi selama Fadlun Yahya di rumah sakit. Bocah ini kemudian dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Karya di Semarang dengan BPJS mandiri. Namun, kesulitan untuk biaya menunggu dan transportasi dari Pekalongan ke Semarang. Kalau pembiayaan sih nggak kesulitan, cuman yang kesulitannya buat mondar-mandirnya. Oh, kalau ya. Biaya ditanggung oleh? Nah, itu BPJS itu kan ringan setiap bulan 28. Tapi kesulitannya? Kesulitannya ya untuk biaya wirawirinya ya. Ya. Harus kemana Bu? Semarang atau? Semarang. Harus ke Semarang? Iya. Harus ke Semarang, nanti kan Senin ke sana lagi. Oh, berarti kalau bisa ada bantuan transportasi gitu ya? Iya. Udah 3 bulan, jadi trimesternya nggak tak urus, nggak tahu kalau hamilnya loh. Permintaannya apa? Ya, biar anaknya cepat sembuh kayak dulu lagi. Biar sembuh ya? Iya. Warga sekitar sering menjenguk Fadlun Yahya, sambil memberikan bantuan ala kadarnya. Namun, kondisi keluarga yang kurang mampu sehingga butuh bantuan dari pemerintah atau dermawan untuk penyembuhan Fadlun Yahya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.